Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game One Piece Bounty Rush. Di mana di sini kita sudah kedatangan event baru yaitu Black Friday. Lumayan, kita bakal dapat 50 RD ya. Juga cuma 50 RD. Ini Toby Ropo. Oh, ini yang event kemarin ya, yang Black Maria. Dan ini yang Black Friday. Di sini kita dapat 259, terus kita dapat 14 RD tambah ini 20. Wah. Kita dapat 20 RD cuy per login ya. Dan event mission kita cek. Black Friday. Oke. Okay. RD ada 1, main liga 20 kali, menang liga 20 kali. Terus di sini nggak ada medal ya. Ada medal. Sama MVP 3 kali ya. MVP. Alright sih, tidak ada sih yang gini. Nggak ada RD lagi cuy, dikit banget sih. Black Friday doang ya. Coba kita cek kapan event terbaru lagi. Tanggal 30 sama tanggal 28. Lama banget, bro. Iya, 30 sama tanggal 28. Tak kira tuh gantinya banner Yamato dan kawan-kawan itu banner ngeri, bro. Ternyata cuman ini Black Friday. Eh, tiketnya berapa sih? Bisa 5 kali beli, cuy. 100 nih. 129.000 ya untuk satu tiketnya. Isinya Neptune. Tiketnya banyak banget sih, Black Friday lagi nih. Banyak loh. Oh, ini nih. Beda-beda cuy, ada yang harganya 65.000, terus ada yang harganya cuma 50.000. Wah, ini bagus sih cuy. Ada drop rate-nya king ya. Trap-nya sangat ngeri cuy. Trap-nya bawa-bawa king ya. Biasanya sih king ini paling dicari. Ada Marco, Perospero, Ulti, Peguan, Jojo. Banyak banget bounty vest-nya, bro. Iya nih, Black Friday ini jual bounty vest semua cuy. Ini. Oh, kalau ini BP. Oh ya, di sini adalah karakter-karakter BP yang dijual, harganya 65.000 dan di sini kita bisa dapat 4 bintang 5. 5 bintang 4 kebalik. 5 bintang 4 karakter guaranteed. Oke. Di sini satu karakter bintang 4 legendary karakter. Terus step up-nya, apa ini nih? Di sini kita dihadirkan karakter-karakter seperti Robin, terus Crackers dan Queen ya. Aduh, Queen-nya yang lama, bro. Kurang bagus sih. Ya, Robin ini udah tidak terlalu kepake cuy. Terus Crackers, nah kalau Crackers mah GG parah. Queen ini kurang banget sih. Jadi Queen sama Robin itu hitungannya jong ya. Dan di sini dihadirkan attack, bro. Wah, attack berapa persen tuh, kita cek ya. Coba. Kalian gacha cuy, let's go. Berapa tuh attack-nya cuy? Lumayan sih kalau 18. Ah, cuma ada cuy. Iya, hari-hari gacha solo ya. Oke, 14 skip. Nah, ini attack-nya nih. Berapa nih attack-nya nih? Medal 88 ya. Oke, kita cek untuk medal 88 apakah itu fungsinya. Ih, kalau sekali gacha buat ngambil medal segitu sih lumayan tuh. Cuan. Medal 77. Medal 88. Walah. Ih, ternyata medalnya itu kita emang dapat attack 18%, tapi attack-nya itu untuk SHP, terus Charlotte Family. Terus yang terakhir di sini kita dikasih Animal Kingdom Pirate. 3 bajak laut ya. Lumayan sih. Gacha 50 RD hasil dari bansos buat dapetin medal itu, cuy. Oke, coba lagi. Apakah rate untuk Crackers bagus? Oke, suram. Suram cuy, Black Friday. Kayaknya Black Friday tuh bagusnya cuman pas
gacha top apa aja sih. Iya cuy, bagusnya cuman pas top up. Robin ini baru guaranteed lo ya. Gak tahu nih guaranteednya dapat cracker atau tidak cuy. 27. Wah, dapat apa nih? Semoga sih cracker sih. Shred. Damn. Belum. Gakugo. Coto. Belum cuy. Belum. Belum. Crackers. Oke, ini Robin tuh jelek bro. Ya lumayan lah ya. Serius, soalnya meta sekarang bukan meta runner ya. Metanya defender sama attacker. Ke Robin. Queen. Kita dapat Queen sama dapat Robin tuh. Menarik. Boleh sih gacha 2 SSR Bounty Fest. Nah, ini gondal gandul. Oke. Okay. Oh, sikso. 27. 27. Ayo cracker. Cracker. Gaku. Mana sih cracker tuh? Salah Queen lagi. Crackers lah. Ih, tapi lumayan sih dapat dua kali bounty vest yang sama. Tapi Queen, bro. Masih ada kah? Masih ada kah? Iksa. Ya, Helmepo naik bintang. Bintang 3. Kenapa Queen terus, bro? Ya, asem banget, cuy. Rewardnya juga jelek ya. Kita cuma dapat gold orb. Guaranteed feature karakter tanpa teman ya. Berarti gacanya solo, Luffy lari. Oke. Okay. Tapi 32 loh. Oke, okay, bagus, bagus. Shred. Cracker lah, cracker. Cracker. Wes. Iya, iya Robin, iya. Iya Robin, iya, iya. Masih Kanada kan? Eh, jangan solo, jangan solo Robin, cuy. Wah, parah sih kalau cuman solo Robin. Wah, parah sih, bro. Waduh. Oke. Crackers. Biskuit minggir. Nice. Biskuit minum-minum minggir. Nah, gitu dong. Oke, kita dapat Robin 2, Queen 2 sama Cracker 1 ya. Itu baru satu putaran, cuy. Berarti ini banner lumayan lah gacornya, cuy. Oke, let's see ya untuk step putaran kedua. Ah, skip. Gak jelek, cuy. Luffy sendiri nggak ada chest, itu tandanya kita harus skip ya. Dapat medal lagi. Tapi bener ya untuk medalnya itu Animal Kingdom. Cracker sama si itu cuy, sama si Robin, bener sih SHP. Apa ini cuy, 27 skip ah. Jelek sih. Wah, semputaran kedua malah jelek semua ya. Gila, dua putaran keduanya busuk semua cuy. Berarti sangat disarankan untuk kalian kalau mau gacha, gacanya satu putaran aja, karena putaran kedua lihat nih kayak gini gitu. Oke, Robin gondal gandul sudah berlari angka 32. Oke,
Okay, let's try crackers deh. Cracker. Masam, dapetnya queen lagi. Wotot tot tot. Crackersnya mana kocak? Crackersnya mana weh? Ikso. Ayo terus. Aite tot tot. 3-2 lo ya, masa cuma satu? Asam queen lah. Ini kayaknya banjir queen deh. Kayaknya dua putaran kita bisa bikin bintang 6 ya queen ya. Kalau dapat 2 dupe lagi sih. Ini udah bintang 5 sih. Bintang 5. Gila enggak tuh. Kan? Berapa nih? Levelnya dupe 3 kali ya. Boleh saya bentar. Kayaknya levelnya 80 lebih deh, 85 kayaknya sih. Asem dapatnya kayak gini lagi. Merah flag. Gelembungnya nggak ada, 14 berarti skip. Suram ya. Kayaknya filternya bikin suram sih. Kita berubah dulu cuy. Kita berubah dulu cuy. Jangan pakai filter ini cuy. Berubah. Kita berubah menjadi ini aja coy. Asapnya kagak hilang-hilang cuy. Ini aja dah. Let's go. Oke. Semoga dari kepala api ini kita hoki ya. Karena kita butuh cracker sih. Cracker itu ledakan ya, ledakan cuy. Adakah semoga dari ini hoki. Set. Crackers 2 lah. Let's go. Oke, Frankie sempak. Bagus. Oh ya, siksa. Kok gelembungnya dikit banget ya? Tapi 27 sih, 27. Sate. Robin. Gono Hamini. Kurabi. Lu kok runner? Ya, I tahu coy. Robin ada Robin Onigashima, tapi jangan Robin Wano lagi ya. Ai. Johnny. Usopp. Gin. Alamak, queen lagi, astaga naga. Bro. Iya, tahu rambutku kebakar cuy, tapi jangan queen lagi. Jangan queen lagi, bro. Masem. Emang gacanya suram banget, cuy. Jadi kita emang ditakdirkan untuk ngejong ya. Udah pakai jurus api, masih aja ngejong sih. Tapi di sini memang kita dapat 3 karakter red up. Robin 2 kali. Ini lokonya sampai hampir max cuy, 2 kali dupe lagi max padahal. Crackersnya 1 kali doang. Ya sudahlah ya. So ya, gitu aja untuk event terbaru di One Piece Bounty Rush. Jadi di sini kita kedatangan event Black Friday dengan tiket-tiketnya yang murah dengan banner yang cukup bagus. Intinya kalau kalian dapat crackers, nah itu yang paling bagus ya, oke? Sama ada medalnya 18% attack ya, oke. So thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang udah nge-share ya. Nge-share lah, ngejong. Oke, sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.